RSN. Hey guys, welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini aku tuh mau buat kayak spend my weekend vlog gitu. Sebenarnya aku tuh kayak gak ada rencana untuk keluar rumah gitu karena aku bosan di rumah, jadi aku memutuskan untuk jalan-jalan aja deh. Nah, jadi hari ini aku tuh mau ke Margo City, aku naik busway dan juga kereta untuk ke sana. Dan sekarang ini aku lagi nunggu kereta aku tiba, yaitu kereta untuk ke arah Bogor. TMI dulu, jadi aku tuh kayaknya udah lama banget gitu nggak naik kereta, dan ini pertama kalinya aku naik kereta lagi. Dan ternyata cuaca hari ini tuh lumayan cukup panas, dan ini aku lagi jalan dulu untuk ke Margo City-nya. Dan akhirnya aku udah sampai di Margo City. Kayaknya aku tuh mau jalan-jalan dulu gitu untuk lihat-lihat, dan aku juga belum tahu sih kayaknya hari ini tuh mau ngapain aja. So, kalian ikutin terus aja kegiatan aku, oke? Dan ternyata di sini tuh nanti bakal ada kayak pameran atau event dari Baby Shark gitu. Setelah itu, aku naik ke atas untuk ke food court-nya, aku mau makan dulu. Aku memutuskan untuk makan bakmi GM. Dan habis ini aku tuh mau cari-cari tempat dulu dan juga nunggu untuk makanan aku siap. Di sini aku pesen bakmi ayam lada caca dan juga teh manis.
Setelah ini, aku belum tahu sih mau kemana, jadi aku memutuskan untuk duduk dulu sambil menunggu makanan aku turun. A few minutes later. Dan akhirnya aku ke time zone karena lokasinya tuh deket banget sama food court. Ternyata di sini tuh ada kayak bowling gitu dan aku waktu itu sempet mau main sama teman aku, cuman nggak tahu sih jadi apa enggak. Dan abis ini aku tuh iseng mau ke Uniqlo, aku mau cari baju yang aku pakai sekarang ini, tapi ternyata nggak ada. Kuromi lagi, lucu banget. Aku mau ke Kakafi karena aku belum pernah ke Kakafi di Margo dan aku juga sempat nyasar juga, tapi untung aku ada Gmaps karena lokasinya itu ternyata di bawah gitu. Dan seperti biasa, forget to know the product, aku mau coba-cobain try on-nya dulu. Menurut aku di sini juga lumayan cukup lengkap sama kayak Kakafi lainnya. Dan aku baru ingat kalau di sini tuh nggak ada Gramedia dan ternyata Gramedianya itu terpisah sama Margo City, jadi di sampingnya gitu. Jadi aku mampir ke Gramedia dulu sebelum pulang. Di sini juga ada kayak alat musik gitu. Aku juga sempat tanya-tanya sama masnya karena aku berniatan untuk mau beli gitar gitu nanti. Aku suka banget sama buku-bukunya Kak Alfi Syahrin karena itu tuh bagus banget. Aku bisa baca buku ini tuh kayak 2 atau 3 hari gitu karena benar-benar sebagus itu dan aku udah punya yang Insecurity ini. Di sini aku juga sempat cari-cari buku tentang jurusan aku untuk semester depan nanti dan aku sekarang lagi cari-cari dulu untuk aku beli nanti. Moments later. Gak terasa ternyata tuh udah kayak lumayan sore gitu, jadi aku memutuskan untuk pulang.
Thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.